Jadi ini campur rata, habis itu tes rasa, kalau sudah pas langsung angkat deh. Sayoko. Halo saudara-saudara, apa kabar? Hai. Yep, Ibu RT dengan Koki Cilik muncul lagi di depan layar kalian. Dan sekarang kita di dapur lagi. Oke, tadi sudah sampai di mana? Tidak tahu, jadi saya ulang lagi nih. Saya pakai baju dinas lagi sekarang. Yang nantinya kita mau bikin makanan utama. Yeay. Yep, jadi kayak di judul dan di thumbnail yang kalian sudah lihat itu, kita mau bikin urap sayur. Wow. Ini pertama kalinya saya mau masak urap sayur. Mau bikin urap sayur ini. Saya belum pernah bikin sebelumnya. Sama kayak saya punya kebanyakan resep-resep yang lainnya. Jadi doakan semoga berhasil, supaya kalian juga berhasil di rumah ya, saudara-saudara. Oke, jadi langsung saja kita cek bahan-bahannya. Cara. Yep, jadi itu bahan-bahannya, saudara-saudara. By the way, saya tidak punya kencur, jadi saya tidak pakai kencur. Kalau kalian punya kencur, kalian pakai kencur ya, karena di resepnya itu pakai kencur. Jadi semoga tidak terlalu bermasalah begitu tanpa kencur ya. Ini kelapanya juga nih sama kayak waktu saya bikin dadar gulung gitu. Jadi nanti saya mau blender cepat-cepat supaya dia ini ya sama kayak kelapa yang dipakai untuk bikin urap itu. Semoga dia tidak jadi jus, saudara-saudara. Oke, jadi sekarang Mbak Pete sudah muncul. Jadi sekarang tugasnya dia untuk potong memotong. Saudara, ini bumbu sudah beres, sudah di blender juga. Terus kelapa juga saya blender, tapi saya takut kelamaan nanti dia jadi santan. Jadi kayak begini saja, kasihan saudara-saudara. Jadi tidak semuanya apa terblender gitu. Karena susah juga ya bikin rusak blender nanti kalau dipaksa. Jadi sekarang kita langsung saja masak. Memasak saya mau rebus dulu nih. Saya mau langsung rebus ini sayur-sayuran. So, jadi ini pertama saya mau kasih masuk wortel dulu. Ini kita masaknya, kita rebus setengah matang saja, saudara-saudara. Kata resepnya begitu. Bumbu-bumbunya untuk masak dia punya urap. Ini saya sudah kasih masuk bumbu dan jangan lupa terasi. Ini terasi tidak perlu satu blok ya, segini cukup. OMG, aroma terasi ini memang paling sedap. Jangan lupa juga garam, gula,
garam, gula. Dan ini saya pakai kaldu bubuk, saudara-saudara tidak harus ini ya. Ini cuman opsional saja pilihan, tergantung kalian mau pakai atau tidak ya. Jadi sekarang ini bumbunya kita masak sampai tanak, baru kita kasih masuk ke lapa. Oke, jadi sekarang ini bumbunya sudah tanak, saya mau kasih masuk ke lapa. Ini kelapanya tidak hancur semua pas di blender tadi, karena tadi blendernya itu apa tersendat begitu saudara, karena kelapanya dia semua berkumpul di bawah, jadi blender tidak mau bergerak lagi. Untung tidak rusak. Oh my god. Oke, selesai curhatnya. Jadi ini kita masaknya sampai kelapanya kering ya saudara, baru kita kasih masuk sayuran. Jadi ini kelapanya nih kelapa mengkal. Katanya resep juga bagusnya tuh kelapa mengkal, memang yang setengah tua toh. So, jadi sekarang kelapanya sudah kering, kita kasih masuk sayuran. Wow. OMG, banyak juga ya. Kayaknya kelapanya kurang ini ya, tapi yang bagaimana lagi. Gak apa-apa sudah. Jadi ini campur rata, habis itu tes rasa, kalau sudah pas langsung angkat deh. Begitu saja. Punya nasi di sini dengan sayur apa? Urap sayur. Terus ini kita punya ikan goreng. Wow. Ini urap sayurnya sudah pakai cabai tadi, jadi kita terus pakai sambal. Dan kita punya kerupuk masih habis, saudara. Wow. Jadi kita makan ini saja. Amin. 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 Selamat makan, saudara. Smart creator, selamat makan. Wow. Host. Host. Oh, Mika juga, Papa. Terus pelan-pelan. Positif ya. Buka ikan buat Mika dulu. Jadi Bapak RT coba ya. Dicek jangan sampai ada tulang. Biar bahaya kan kalau Mika makan. Sayur. Kurang. Sayur go. Enak. Saya harus coba juga sih, memang enak saudara. Yeah. Okay, see the taste is good, but the smell from the terasi was. Iya, bawa terasi sekali dalam rumah. Ini tidak tahu tetangga lewat nih, mereka penghidung pizza sudah. Bau sekali. Enak saudara. Oke, Mika punya ikan cukup banyak. Hantam dulu ya kita. Aduh. Memang resep ini enak, saudara-saudara. Terus alpi resep seperti biasa ya, dari channel yang sama. Oh ini sayur nih, dek cepat habis ini. Dek enak sekali. Kalau menurut saya, pada purasa nih kayak sayur yang kalian masak pakai santan, tapi bentuk kering begitu ya, karena ada kelapanya toh. By the way, bikin urap ini, urap sayur kan sudah banyak sekali dari kalian dan sudah lama kalian suruh saya bikin. Tapi saya kayak tidak yakin-yakin terus, sudah lama sekali saya ingin juga coba tapi saya kayak tidak yakin-yakin karena saya bayangkan pakai kelapa dan segala macam. Bikinnya sudah pernah makan tapi jarang, mungkin beberapa kali, 3 kali. Jadi kayak betul-betul belum ada bayangan dan ternyata ya ampun bikinnya gampang kan, rasanya saya enak ini, astaga. Ayam lagi. Mika nonton tante. Lagi macam-macam dia ini. Tuh, ayam. Bapak ya tadi sengsara kalau makan ikan kayak begini yang utuh begini, ini sengsara dan tulang-tulangan. Oh no. Maklum ya.
Bule-bule kebanyakan begitu. Daripada saya sengsara oleh Bapak RT deh, ku gaya cungkil-cungkil ikan, lebih baik saya ngambilkan dia ya. Just do it! Nanti ini cuma ambil ikan saja. Dari ayam aja, Mama. Ayam. Wow. Lihat Bapak RT punya selesai, seperti biasa ya, dia duluan habis. Tapi saya sengaja kasih dia sayur banyak sekali. Olifant. Oh, probeert hij nou de olifant? Lihat ini om Tante Mika pakai lap tangan di sini. Segala macam kain-kainan yang biasa kita pakai tuh lagi dicuci om Tante. Jadi dat nou. Ini su kotor jadi. Boontje is gezond. Ja, een boontje is gezond. Ja, het is nacht. Overdag. Bersih, saudara-saudara. Cuman ini satu biji ini. Mit ayam? Ya, nasi mit ayam? Een groot steen, ja. Hier, pak eens jouw brood. Een olifant? Is dat een olifant of een groot steen? Groot steen. Oh, noem maar proost. Zachtjes. Hey. Ja. Het is lang. Drink. Mooi. Bedaki sekali om Tante, ampun Mika. Mika. Hey, doe je nog even zeggen, zei je tutup. Terima kasih waktunya. Ayo. Lebih baik sekarang kita kemana?